Pelajaran wanita Pakatan Harapan ini adalah satu sejarah. Tapi kita nak bangga dengan sejarahnya itu sahaja tidak mencukupi. Kita perlu buktikan di dalam gerak kerja kita sekarang ini sebagai wanita Pakatan Harapan. Tidak lagi wanita amanah awal di MP, berpenisri kami dan juga kalian. Ya, kita tidak mahu mengatakan bahawa kita telah bersatu, tetapi masing-masing membawa lagu-lagu yang lain. Sebenarnya, gabungan kita ini sudah cukup mantap. Daripada lagu-lagu setiap parti yang dipendam untuk memandangkan tadi, ingredient dia, rencana semua dah ada. Ya? Dan kita punya slogan-slogan yang ada setiap parti itu sudah cantik dah. Cuma hayati dan tak hayati. Bersatu dalam outlook kita, cara kita kerja, cara fikir kita, bersatu hati kita untuk mencapai keselamatan. Bersatu kita teguh, bercerai kita teguh. Ini yang kita kena hadam daripada sekarang dan mengukuhkan. KBDM memang slogan bersatu. Memikul aspirasi rakyat dengan jujur, ya. Dan kita jangan lupa tujuan kita adalah untuk membela rakyat, bukan diri-diri individu atau diri-diri pimpinan tertentu. Adil dalam keadilan menuntut kita membuat keputusan pertimbangan yang adil untuk semua dan melihat demokratik. Kita mengalih-alihkan demokrasi, kita bebas bercakap. Namun, jangan sampai menyakiti kawan dan jangan menimbulkan polemik. Ini sangat penting kerana tujuan kita untuk bekerja bersama. Kita sebuah keluarga. Saya tak nak bercakap mengenai aspirasi-aspirasi kebobrokan Barisan Nasional. Kita sudah tahu. Saya mahu bercakap mengenai diri kita. Kita tidak akan dapat buat dan hanya melaksanakan apa yang kita gubahkan dalam agenda manifesto kalau kita tidak ada Putrajaya. Syarat Putrajaya adalah kita bersatu dan tidak ada gunting di dalam bahu kita. Saya ingatkan, sebelum kita pergi ke Putrajaya, nak laksanakan itu semua, setiap hari kita perlu melaksanakan. Gelagat-gelagat pimpinan-pimpinan kita yang bukan memandu